Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Sambil nunggu yang lain, kebetulan materinya juga cukup banyak. Oke, kita mulai aja ya. Udah ready semuanya, teman-teman? Ini mau. Nah, oke, terima kasih banyak ya untuk Rafifa, Wahyu, ya, udah bisa join di sini sama Pak Soleh juga. Nah, jadi memang ini sebenarnya kelasnya kelas TI ya, kelas TI semester 5. Mata kuliah ini diampu oleh anak-anak TI semester 5, cuman memang di semester 5 ini saya kedapatan untuk mata kuliah ini hanya di kelas TI. Jadi kelas informatika, kelas apa namanya? Kelas TI sama SI. Maaf, TI TI ini ya, SI sama IF itu memang tidak ada kelas di kelas saya, tapi saya pengen ngajar biar semuanya ilmunya ini rata. Walaupun nanti kalian nanti di semester berikutnya kalian dapat lagi mata kuliah ini, mungkin belum tentu nanti dosennya sama yang megang saya, atau nanti bisa dosen lain, tapi nggak apa-apa, ini sharing pengalaman. Alhamdulillah kebetulan saya juga punya pengalaman di project management. Udah lama terjun di lapangan waktu sebelum saya ngajar, kira-kira hampir 12 tahun saya di lapangan. Nah, sini saya lebih banyak nanti sharing bagaimana sih kita memulai proyek di dalam teknologi informasi. Ini sebenarnya ilmunya banyak banget. Teman-teman bisa ambil yang bisa kalian manfaatnya, kalian ambil. Terus nanti saya langsung kasih model gambaran, oh ini dokumen kerja yang ada di kantor. Yang ada di kantor-kantor software house, yang ada di apa dunia perusahaan yang berkecimpung di dunia IT. Karena memang saya selama 12 tahun di beberapa perusahaan besar, saya memegang project langsung gitu ya. Oke. Di sini kalau untuk Kamis pagi jam 8 saya di sini mengajar tentang mata kuliah metode pengembangan perangkat lunak. Jadi kita bikin software itu nggak melulu asal dikembangkan saja, tapi tetap harus dilihat kaidah-kaidahnya dalam membuat software itu berjalan dengan mulus dan baik. Ya. Nah, di sini modelnya adalah ini RPS ya. RPS itu singkatan dari rencana pembelajaran studi selama 14 pertemuan ke depan. Jadi kita ada 16 pertemuan. 14 pertemuan itu teori, praktek ya. Duanya itu UTS dan UAS. Nah, di sini untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa sih ya definisi dari metode pengembangan perangkat lunak. Kemudian teknik-tekniknya nanti kita belajar ada namanya SDLC. Mungkin udah ada yang pernah dengar. Itu namanya System Development Life Cycle. Jadi sistem itu nggak bisa jalan kalau nggak ada kaidah apa namanya kaidah dalam pembuatan
konsep-konsepnya di dalamnya. Jadi konsepnya itu memang sudah dipikirkan dengan matang oleh para ilmuwan sebelumnya. Gitu. Nanti kita belajar ada namanya DFD, Data Flow Diagram. Ini nanti berhubungan sama skripsi kalian sebenarnya, ya. Ini sangat sangat relatif ya buat skripsi kalian. Karena ujung-ujungnya nanti kalian akan mengerti apa sih UML, apa sih use case, apa sih DFD. Nah, itu ada di bab 2, bab 3, bab 4 di skripsi kalian gitu ya bagi yang mengambil jalur skripsi. Kayak gitu ya. Nah, sistem pun nanti diajarin bagaimana kita menguji ya, melakukan pengujian perangkat lunak itu ada tahapannya. Ada yang sifatnya black box ya, black box test, ada alpha test sama beta test gitu ya. Nanti masing-masing saya akan kasih contohnya nanti di selama pertemuan ke depan ya. Kemudian di sini untuk UTS ya di pertemuan 8 nanti ada teknik waterfall itu apa? Ini waterfall nanti saya jelaskan di awal karena ini mudah banget ya. Jadi teman-teman kalau yang pengen kerja di project management itu cakupannya sangat luas, apalagi kalau punya sertifikasi namanya PMP. Ya, project management profesional. Itu kalau orang yang punya sertifikasi itu sekalinya dipakai ya kerjanya itu bisa dapat mungkin salary-nya itu bisa sampai 20 sampai 50 juta ya per project per bulannya ya dihitungnya per bulan. Karena memang masih jarang banget orang yang punya sertifikasi itu di Indonesia. Di Indonesia baru ada mungkin sekitar 20 orang ya yang baru ketahuan. Terakhir itu pun di tahun 2020. Artinya 2 tahun ke belakang mungkin udah bertambah tapi masih sedikit banget di Indonesia karena memang nggak gampang orang yang bisa dapat sertifikasi itu, sekolahnya pun berbulan-bulan, tapi itu online kursus ya. Nanti saya kasih tahu linknya kalau kalian mau coba-coba ya. Bayarnya mungkin di awal cuman kira-kira 3 juta sampai 5 juta untuk ikut tes sertifikasi itu, tapi nanti isi ujian tesnya nanti berdasarkan yang kita pelajarin di sini sebenarnya gitu ya. Jadi ketika kalian punya sertifikasi itu, kalian melamar di perusahaan yang sifatnya project manajemennya jalan, yang banyak ya, main tender dan yang lain, ada pekerjaan project di instansi pemerintahan, nah itu kalian unggul di situ. Gitu. Kalian bisa dibayar mahal di situ. Ya. Seperti itu. Kemudian nanti ada namanya teknik prototyping. Jadi sistem itu nggak melulu harus sampai 100% jadi. Bisa juga sifatnya prototype. Prototype ini artinya 80% pun masih bisa digunakan gitu. Tapi ada kaidah-kaidahnya lagi kenapa 80% itu bisa digunakan. Ya. Di sini ada RAD. Nanti nah sekarang orang kalau kerja itu ditanya bisa agile nggak? Nah, orang bingung kalau yang baru-baru dengar agile itu apa. Nah, agile itu sangat didominan oleh perusahaan-perusahaan ya ternama dalam mengembangkan software. Ya, agile itu lawannya dari waterfall. Nanti saya jelaskan waterfall itu apa. Nah, agile itu temennya Scrum. Yang sekarang lagi hits itu adalah agile dan Scrum. Ya. Yang pertama itu tahapan waterfall, tapi kalau metode waterfall itu sudah tidak digunakan, rata-rata orang software house atau perusahaan yang vendor ya, yang sifatnya mengejar deadline, itu mereka pakai agile ataupun pakai scrum ya. Seperti itu, oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh instruksi lewat chat ya. Nggak apa-apa sambil jalan nanti saya jawab ya chatnya. Itu. Oke. Di sini okay. Nah, ini materinya ya yang buat yang baru join bisa dapat materi di dari saya. Saya share ulang deh, biar teman-teman yang baru join kedapatan materi.
Oke, RPS-nya saya share juga ya buat teman-teman. Oke. Ini saya close dulu. Is I stop share. Send ya, RPS-nya dapat. Terus materinya saya share juga nih. Ya. Boleh sambil dilihat, sambil berjalan nanti kalau ada yang nggak pas bisa instruksi ya. Oke, kita mulai di pertemuan satu. Di sini oke. Pertemuan satu di sini. Saya show dulu ya. Nanti ada video ya yang saya putarkan ke teman-teman. Bisa teman-teman simak, saya jelaskan dulu di awal ya. Kenapa kita belajar tentang pengembangan perangkat lunak. Oke. Di sini ya. Terlihat ya, udah kelihatan slide saya? Sudah ya? Oke. Saya kecilin dulu deh. Nah. Kita pertemuan satu ini belajar tentang metode pengembangan perangkat lunak, khususnya tentang SDLC terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Tuti Lestari, mungkin yang baru join ada yang kenal, ada yang belum ya. Insya Allah nanti minggu depan saya ke kampus ya, saya mengajar di lab, nanti boleh datang ke teman-teman ke kampus ya. Nah, kalau di perkuliahan saya biasanya saya sudah menginfokan di awal bahwa absensinya ini kita ambil 30% ya. Tugas saya ambil lebih banyak yaitu 30%, UTS dan UAS itu 20%. Semua mata kuliah saya ambil outline-nya sama ya. Keterlambatannya nanti boleh 15 menit. Ya, di luar itu silakan masuk aja nggak apa-apa mau terlambat berapa menit. Yang penting nanti absensinya jalan ya. Kemudian boleh matikan HP ataupun di silent ya handphonenya saat perkuliahan biar nanti nggak ganggu teman-teman. Kalau nanti di kelas ya minggu depan itu boleh makan ya. Tapi bagi-bagi, tapi kalau nggak bagi-bagi berarti nggak boleh makan di kelas ya. Dijaga kebersihannya. Paling gitu. Kemudian tetap ya pakaian sopan, pakai baju kerah, nggak boleh baju kaos. Kalau kita harus bisa tunjukin kalau anak perkuliahan itu orang yang sopan-sopan ya, yang punya attitude baik. Ya, kalau kaos boleh pakai tapi di luar jam perkuliahan boleh. Paling gitu ya, lingkungan kampus boleh kalian pakai baju yang berkerah ya. Kalau perempuan sopan ya, celana panjang atau pakai rok. Gitu ya. Oke. Nah, di sini nanti kita belajar tentang konsep dasar SDLC ya, ada DFD, UML ya. DFD itu singkatan dari Data Flow Diagram, UML itu Unified Modeling Language. Jadi nanti ini berhubungan dengan skripsi, jadi bisa diperhatikan dengan baik-baik. Nah, ini untuk konsep dasar SDLC-nya ya. Ini referensi bukunya, sebenarnya saya ada 3. Sisanya jurnal, nanti kalau ada jurnal saya share di grup boleh ya untuk informasi tambahan kalian. Oke. Baik, buku yang paling banyak dipakai itu dari luar, cuman sudah diterjemahkan di versi Indonesia itu dari Roger S. Pressman ya. Di sini buku yang paling laris ya, udah masuk ke edisi 7, mungkin sekarang udah 8 kalau nggak salah ya. Nah, di sini kalau kita namanya belajar proyek ya,
itu kondisinya kita harus tahu ilmu manajemen ya. Manajemen itu mencakup apa aja ya. Di situ ada namanya planning ya. Perencanaan. Perencanaan itu bisa mengatur, bisa mengelola, bisa planningnya itu menganalisa ya, itu bisa. Itu masuk ke tahapan planning. Nah, kalau misalnya kita udah planning, artinya rencana itu harus kita jalani, harus kita action. Ya. Harus kita action. Harus kita action ya di sini. Bagaimana kita melaksanakan proyek tersebut? Kita memanage proyek itu agar tidak apa ya, istilahnya tidak over semua hal, misalnya over budget, over waktu ya. Ujung-ujungnya apa kalau kita over pasti ya penalti biasanya dikasih, denda ya. Jadi proyek itu sudah ada timeline-nya dan orang yang mengatur timeline itu memang orang yang paling mengerti apa namanya? Mengerti proses manajemen proyek itu berjalan. Makanya kalian ini bisa mempelajari lebih dalam nanti apa sih? Nanti kita belajar bagaimana bikin timeline. Itu karena penting banget. Kalau timeline-nya salah, perhitungannya nanti ke depannya pun bisa acak-acakan ya untuk scheduling-nya. Orang yang bisa mengatur ini biasanya juga dibayar mahal, dicari banget ya di dalam suatu proyek. Karena kita proyek itu kan mengerjakan nggak sendiri, misalnya kerja tim. Gitu, syukur-syukur nanti kalian keluar dari sini atau sebelum keluar dari ITTS, kalian udah punya anak buah, kalian bagian yang mengatur ya. Kalau pelaksana mungkin eksekutor aja, tapi kalau kalian yang mengatur, otomatis kalian punya anak buah nantinya gitu ya. Kemudian yang terakhir setelah di action ada namanya controlling, artinya kita mengevaluasi dari sistem proyek yang sedang kita jalani gitu. Kalau proyek artinya berarti suatu aktivitas yang mempunyai batasan waktu, biaya, sama resource. Resource ini berarti SDM ya. SDM ini banyak, ada orang perencanaan, ada orang audit, ada orang eksekusi ya, orang eksekutornya. Ada project manager, ada analisis, macam-macam ya. Resource itu banyak. Ada bagaimana finance-nya dan lain-lain. Nah, kalau perangkat lunak atau software kita sebutnya instruksi kode, dokumen dan data ya. Bahasa Indonesianya gitu ya sederhananya. Nah, di sini manajemen proyek di sini ya. Kita harus tahu latar belakangnya kenapa ya. Karena kalau kita tahu latar belakangnya, kita bisa membuat perencanaan yang matang ya. Kenapa sih manajemen proyek ini jalanin? Kenapa manajemen proyek proyek Mekarta atau proyek Pertamina, proyek Bukit Asam dan lain-lain itu perencanaannya seperti apa sih? Nanti saya kasih unjuk dokumennya ya setelah ini. Ada proyek saya pernah pegang beberapa yang PBK nanti saya tunjukkan yang udah perusahaan besar. Jadi kalian ada gambarannya. Nah, jadi ada namanya istilahnya negatif dalam manajemen proyek ini atau disebutnya software krisis ya dalam pengembangan perangkat lunaknya. Istilahnya ada namanya over budget ya, selalu kita dengar orang sebutnya over budget nih gitu ya. Kenapa nih over budget? Kita dikasih budget untuk proyek Pertamina misalkan pembuatan aplikasi kemarin ya, misalkan tentang My Pertamina di aplikasi dikasih budget misalnya 1M atau 2M atau 5M. Nah, bisa enggak 5M itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan untuk seluruh Indonesia jalan. Nah, kira-kira dalam 6 bulan ke depan lemah resikonya. Artinya kan nggak banyak bugs dan lain-lain dalam sistem atau orang-orangnya bisa disiplin ya, resource-nya ini bisa diatur. Nah, itu kan nggak gampang. Kalau orang-orangnya molor kerjanya ya otomatis butuh dana yang lebih besar lagi, butuh waktu yang lebih banyak lagi. Itu nggak gampang buat orang-orang yang kerja di manajemen proyek. Nah, kalau over budget artinya dia bisa diprediksi sudah lemah dalam estimasi biaya. Kalau overtime dia lemah dalam estimasi waktu.
ya, waktu pengembangannya, molor dan lain-lain, atau macam-macam lah apa sebabnya ya. Low quality di sini resource-nya atau SDM-nya. Kemudian di sini perangkat lunak versi seragam atau timnya bisa pecah atau pecah kongsi kalau kita bilang. Jadi tim itu kan banyak, nanti saya kasih tahu struktur dalam proyek itu apa aja ya, ada contohnya, ada dokumennya, nanti saya jelasin. Kemudian ada namanya teknik dan rules yang nggak jelas, artinya nggak jelas nih pedoman dalam pengembangan manajemen proyek, pedomannya, landasannya itu nggak jelas, itu udah fatal ya. Biasanya di depan itu kita harus ada namanya MOU dulu, assessment dulu, itu harus jalan dan itu harus di bahasakan, dipublikasikan oleh kedua belah pihak. Nggak bisa cuman si manajer proyek doang yang tahu, nggak boleh. Si klien, stakeholder itu juga harus tahu. Harus kita kasih tahu. Gitu ya. Kemudian, nah ini contoh software krisis ini ada inefisiensi ya, entah budget, waktu dan lain-lain, keterlambatan pengiriman barang ataupun bahan-bahan yang sedang dibangun ya. Entah servernya atau software yang sudah license yang belum beli dan lain-lain, terlambat dan lain-lainnya. Produk tidak spesifik ya, produknya nggak jelas ini yang mau dikirim apa, tipe apa, itu nggak jelas di awal. Proyek juga tidak memiliki kemajuan. Kemudian resource SDM-nya kebanyakan itu juga ngaruh ya. Jadi kita bayar gaji SDM terus tapi lingkup manajer lingkup proyeknya ternyata kecil, cuman butuh misalnya nggak nyampe 100 orang, nggak butuh sampai 50 orang, tapi kita hire SDM-nya itu misalnya 70 orang, 20-nya ini yang bikin budget membengkak gitu ya. Itu harus jelas. Bisa seorang manajer proyek, nanti kalian ini calon-calon manajer proyek bisa ya, dengan sertifikasi namanya PMP. Nanti saya jelasin sertifikasi PMP-nya, ada websitenya juga. Ya. Kemudian gagal mencapai tujuan. Ya, artinya si proyek ini 50-50 nih bakalan berhasil apa enggak gitu, ya. Nah, ini tujuannya ya. Kita bisa mengukur ya atau menentukan lama suatu proyek. Biasanya kita pakai software tools ada untuk mengukur timeline-nya ya, bisa pakai rational rose dan lain-lainnya. Kemudian membuat estimasi biaya, visibilitas teknik dan ekonomis, mengelola, mengatur resource SDM ya. Ini aja yang ini bisa jalan nih, udah oke banget. Kalau inputan biasanya kita sifatnya di sini pengetahuan ya, knowledge tentang manajemen proyek. Mengatur SDM, mengatur dokumen, mengatur MOU, mengatur kerjasama sama stakeholder yang dibutuhin gitu ya. Seperti manajemen RPL ya, atau rekayasa perangkat lunak kita sebutnya. Jadi rekayasa ini artinya enggak melulu software itu harus dipakai 100%. Bisa aja dia bentuknya prototype ya, tadi ya yang di awal. Bisa aja dia sifatnya masih pengembangan tapi udah di pilot project, kira-kira ada modul-modul yang udah bisa dipakai duluan oleh perusahaan, bisa aja ya, tergantung kebutuhan sama prioritasnya. Ini software measurement, berarti kita memastikan software ini memang berhak untuk dipakai oleh end user, oleh stakeholder dan lain-lain ya. Nah, siklusnya seperti ini ya, siklus hidup sistem atau SDLC kita sebutnya, System Development Life Cycle. Ya, proses pengembangan sistem berasal dari sistem life cycle atau siklus hidup sistem. Ya, yang terjadi dengan mengalir begitu saja ya. Sistem life cycle ini punya faktor ya. Ada faktor umur hidupnya, biasanya sistem itu layak dipakai dari awal pengembangan, dari awal launching sampai misalnya kita bisa estimasi 5 sampai 10 tahun ke depan ini layak pakai nih sistem. Umur yang ideal itu 5 sampai 10 tahun. Ya, itu pun harus dengan pendampingan maintenance atau evaluasi berkala setiap bulan. Bahkan mungkin tiap 3 bulan sekali ada evaluasi monitoring, ada enggak bugs dan lain-lain. Itu bisa dikontrol ya. Karena memang ketika
si sistem ini menemukan teknologi baru ya, menemukan piranti hardware yang baru dan lain-lain ya, spesifikasinya yang lebih tinggi lagi, belum tentu sistem yang kita buat sebelumnya itu akan berjalan dengan mulus. Biasanya ada aja tuh trouble ya. Ini kenapa ya nggak jalan? Kok menu ini nggak jalan? Kok ini nggak bisa diinstal dan lain-lain? Karena memang secara versi terus berkembang, tapi sistem kita nggak mengupdate juga. Nah itu yang jadi terjadi sering bugs ya, sering terjadi kendala gitu. Nah, idealnya kita menggunakan metodologi pengembangan sistem. Jadi metode ini nanti yang bisa menyelamatkan sistem kita bisa dipakai secara terus-menerus atau tidak. Ya, metode ini ada beberapa. Ada agile, ada scrum, ada waterfall dan lain-lain dalam pengembangan sistemnya. Nah, tahapan siklusnya di sini kita bisa memilih teknologi mana ya yang bisa kita pilih yang memang cocok dengan sistem kita. Misal kita mau bikin dulu ada namanya teknik desktop ya, bikin sistem desktop. Kemudian berkembang lagi ada teknik menggunakan mobile app, menggunakan web ya, website. Kemudian berkembang lagi mobile ya, setelah mobile mungkin berkembang lagi dengan machine learning dan lain-lain. Nah, itu secara terus berjalan ya, seperti itu. Nah, pengembangannya, pendekatannya itu selalu ilmu sederhananya ada empat, cuman bisa ditambahkan satu ya. Pendekatan pengembangan sistem ini kita bisa konsepnya pakai SDLC atau System Development Life Cycle ya. Jadi ini runutan dalam membangun sistem. Pertama kita namanya di sini planning ya, planning dulu. Nah, di sini kita awalnya planning dulu ya. Nah, di sini awalnya kita planning dulu. Kemudian setelah direncanakan kita bisa analisa. Ya. Setelah dianalisa dari requirement yang ada ya, dari assessment yang kita dapat entah itu di lapangan. Kita sempat belajar statistika ya, cara mengambil data-data itu dari kuesioner, bisa dari wawancara ya, bisa dari pengambilan dari data Twitter ya, cuit-cuitan yang ada di sosmed ya, like dislike, itu sebenarnya planning, itu perencanaan data-data yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, kemudian di sini dikembangkan, dianalisa dulu nih, planning ini bisa nggak ya dipakai. Katakan gini sederhananya, kalau kita ingin membuat rumah kan kita gambar dulu ya konsep rumahnya mau apa, bahan-bahannya mau pakai apa, mau pakai hebel dan lain-lain, itu harus jelas. Nanti kalau udah dapat bahan-bahannya kita analisa, oh butuhnya berapa banyak ya, rumah itu kita bangun berapa banyak nih, batu batanya, butuh apa, ukuran keramiknya berapa diameter dan lain-lain, itu harus, ukuran pintunya, ukuran jendela, itu kita analisis ya. Bahan-bahannya yang di planning tadi. Setelah dianalisa baru kita desain. Kita desain, oh kita mau konsep rumahnya apa? Ya, kita konsep rumahnya misalkan saya mau model rumah kayu, saya mau model rumah minimalis. Misalkan, oh saya mau model gaya gaya Jepang misalkan. Atau gaya yang klasik dan lain-lain, tuh didesain di sini. Ya, sama software pun juga saya mau mendesain nanti warnanya apa ya, backgroundnya apa, kemudian fontnya mau pakai apa, besar kecilnya seapa ya. Dia bisa jalan pakai Java, dia pakai bahasa pemrograman apa nih, Java kah, apa Python atau yang lain-lain. Ini dia udah masuk ke desain. Nah, kemudian setelah udah dapat gambarannya lagi ya, udah dapat blueprintnya di desain ini, baru implementasi, eksekusi lah di sini. Eksekusinya di sini implementasi artinya ada yang udah mulai coding, ada yang udah mulai testing ya, aplikasinya dites, sistemnya per modul dites. Setelah udah oke, minim kesalahan, minim bugs, oke, di launching di sini, di tahap implementasi. Kalau launching biasanya ada training ya ke user-user, oh ini saya training dulu nih.
siapa dulu saya training, nggak mungkin semuanya. Misalnya kalau cabangnya ada 10, kita training ambil aja 10 orang, 10 cabang ini masing-masing perwakilan satu atau dua orang. Suruh ikut training gitu ya di pusat misalkan. Training sistem apa nih, misalnya Pertamina. Ya, kita install, kita trainingin mereka. Biasanya idealnya training itu minimal 2 hari ya. Maksimal itu boleh seminggu atau 2 minggu, itu udah ideal banget. Tergantung besar dari sistem yang kita bangun. Gitu ya. Nah, kalau udah di situ kira-kira mereka udah bisa ngerti, mereka nanti akan training of trainer ya. Mereka akan prosesnya menjelaskan atau menginstruksikan ke bawahannya mereka. Ya, jadi manajer cabang akan menjelaskan ke bawahannya, ini loh sistem yang akan dijalankan. Implementasi ini nggak melulu harus serempak dijalankan, ya. Tergantung kebutuhan. Kalau memang resikonya kelihatan besar, si manajer proyek ini biasanya akan menginstruksikan, oh boleh nggak kita pilot project dulu di Jakarta, nanti cabang lain di daerah-daerah lain menyusul. Alhamdulillah, menyusul gitu ya, menyusul untuk menggunakan sistem ini. Jadi itu namanya pilot project atau pilot planning, perencanaan di awalnya ternyata coba lihat dulu nih cabang Jakarta mulus nggak nih jalannya, orang-orangnya ngerti nggak. Nanti kalau memang kira-kira diukur di atas 80% mengerti, boleh yang teman-teman lain diinstal di daerah daerah-daerah lain, Bandung, Bandung, Bogor, Jawa Tengah, Jawa Timur itu silahkan. Baru nanti ketika sudah jalan sehari, 2 hari, dipantau, di maintenance itu, dilihat selama seminggu. Kalau seminggu nggak ada kendala, biasanya udah dilepas ya, dilepas. Nanti baru dilihat lagi kira-kira sebulan kemudian, ketika akhir bulan atau ketika proses cut off ya, ada kendala nggak, baru nanti dilihat besar kecilnya bugs ya. Biasanya sih pasti ada, kalau di awal-awal launching selalu ada bugs, walaupun ketika dia diuji, dites, itu lolos ya. Jadi testing itu pun nanti ada mayor, ada minor test ya, di situ dilihat dari ukuran testingnya itu. Nah, di sini cara gampangnya sebenarnya ada 4. Cara bacanya gini aja: planning dari P, A ya analisis, D-nya itu design, I-nya itu implementasi. Jadi kalau disingkat itu adalah PADI ya. Cara gampangnya gitu, planning, analisis, desain, implementasi, ilmu PADI ya di sini. Ini tadi kurang lebih yang saya udah jelaskan ya. Kita identifikasi masalahnya, kemudian kita analisa persyaratannya apa aja, harapannya mau apa nantinya, itu dianalisis. Oh, saya mau harapannya ini bisa jalan di semua cabang. Oh, saya mau harapannya nanti sistem ini bisa digunakan oleh orang tua yang di atas 50 tahun misalkan. Itu kan nggak gampang ya. Artinya kalau anak muda mungkin gampang untuk belajar hal baru di dalam penggunaan sistem, tapi kan kalau orang tua belum tentu. Itu juga harus dilihat. Dan didesain ya, ada solusi-solusinya, mau pakai mobile kah biar gampang diakses di lapangan ya, di orang-orang pabrik biasanya. Tapi kalau dia konsepnya mau internal di dalam kantor ya, artinya bisa pakai jaringan LAN aja, jadi orang luar nggak bisa pakai. Itu harus dilihat solusinya ya, sesuai kebijakannya maksudnya kayak gimana. Kemudian implementasi di sini kita lihat hasilnya apa aja gitu ya. Apakah nanti kalau ada bugs kita ulang lagi ya dari perencanaan, apa yang ketika kesalahan kita udah evaluasi, oh salahnya di sini, berarti kita mundur lagi ke tahap 1 misalkan gitu ya, ke tahap planning gitu ya. Nah, ini namanya model pengembangan perangkat lunak, sifatnya waterfall ya. Waterfall di sini contohnya ada perencanaan, analisis ya, kita lihat panahnya, perencanaan kita analisis, kemudian kita desain atau kita rancang ya, perancangan,
implementasinya, kemudian setelah diimplementasi kita boleh testing ya. Setelah jadi sistem kita testing dulu, launching, jadi baru dipelihara, di maintenance. Nah, ini bisa balik kemana aja ya, sesuai nanti kebutuhan. Dari sini kita bisa lihat bahwa waterfall itu kayak air terjun aja gitu ya, dia menurun. Ini ya. Nah, di sini dari bukunya Alan Dennis ya. Ini versi luar negeri. Luar negeri pun mengacu waterfall sama kayak di Indonesia. Kita mengacunya sama ya dari barat. Alan Dennis bikin struktur desainnya ini sama. Planning, analisis, desain, implementasi, jadilah sistem. Ya. Waterfall. Nah, kita lihat anak panahnya di sini. Ini fase-fasenya ya. Fase desain, planning, ada analisis, kemudian desain. Desain ini mencakup apa aja? Bisa aja dari desain langsung ke implementasi, boleh aja. Ya, loncat. Artinya dia nggak balik lagi ke desain lebih detail lagi, ya, ke sini baru implementasi gitu, ya. Jadi kalau waterfall itu yang penting buat tahapnya ngerti di sini. Dia boleh loncat ke sini selagi memang tanpa dia harus menjalankan yang detailnya ini gitu, ya. Barulah nanti jadi sistem. Gitu. Bisa jadi desain ini kita ada project, misalnya project Pertamina ya. Pertamina di sini kan sub projectnya ada 1, 2, 3, misalnya Pertaminanya sistemnya terkait finance-nya dulu ya, terkait di sini tentang employee karirnya ya, tentang informasi si karyawan ya, kita bikin sistemnya sub projectnya. Kemudian yang sub project berikutnya misalnya tentang modul untuk rekrutmen misalkan, kayak gitu. Jadi satu kesatuan sistem utuh besar di sini gitu ya. Kayak gitu. Oke. Sambil di sini ada pertanyaan teman-teman. Viko Aditama ini kelas mana, boleh tahu? Sambil kenalan aja nggak apa-apa teman-teman. Tes. Rafifa, Wahyu, Angga Aditya. Kelas ini ya, kalian ada kelas Pak Ono, tapi ini ya, nanti jam 10 ya. Oke. Oh iya, Bu. Oke, saya nanti jam 10 juga ada, ya. Saya mengajar tentang algoritma pemrograman ya. Mungkin yang udah pernah dapat, misalnya saya juga. Oke, kelas karyawan ya, sama dengan Angga. Apa ya. Nah, di sini mungkin Nak Siko nanti boleh perkenalkan diri. Nah, di sini kita lanjut lagi. Nah, ini tahapan SDLC yang tadi. Nanti dari slide bisa kalian baca ya kalau tahapan SDLC-nya. Oh, ini metode agile, nanti saya akan jelaskan deh, kalau agile yang belakangan dulu biar kalian fokus di waterfall dulu ya. Nah, di sini ada perbedaan antara software project sama software proses ya. Kalau software project berarti dia melihat dari efisiensi waktu, ketepatan waktu, sama keuntungan kualitatifnya. Artinya kalau proses itu sesuai dengan prosesnya, dari kebutuhan ya, ini kan proses ya, dari kebenarannya, dari apa dia kompatibel atau enggak ya, dia portable jalan di mana aja, itu kan proses ya, seperti itu. Tapi kalau project artinya dia secara utuh, dia overtime apa enggak, over budget apa enggak, kira-kira aplikasinya ini benar bisa jalan apa enggak, itu software project ya. Nah, software project ini biasanya orang-orang yang pakai itu adalah orang accounting, manager ya, bisa pakai ini toolsnya. Tapi kalau proses ya berarti orang yang memang tahu mengerti proses pembuatan sistem, kayak programmer, analisis ya, si analis, designer, si tester ya.
Pemrograman pakai rational RAS ini artinya ini tools yang bisa digunakan untuk membuat timeline project ya, rational RAS. Nah, hasilnya kita kalau project ya tadi ya jadwal dari time scheduling, scheduling project ya, anggaran, proposal, adanya RAB ya, rencana anggaran belanja ya, RAB. Itu biasanya orang-orang proyek harus mengerti. Ini belanja ini sekian harganya berapa. Kenapa dapat harga segitu? Misalkan, oh saya tahunya dari apa namanya dari situs internet. Kalau beli server misalnya, oh kisaran harga segini. Itu harus jelas tuh sumbernya dari mana, belinya di mana, kayak gitu-gitu ya. Karena nanti akan dibuat reportnya. Tapi kalau software proses, artinya kita si programmer tadi ya lebih yang mengerti source code-nya, desainnya ya, SRS ya, atau namanya software requirement specification gitu ya. Di sini okay. Nah ini fasenya. Bandwidth, sini network ya. Oke, ini inilah. Nah, ini ada istilahnya ya, kalau hardware itu kita sifatnya namanya server, ada namanya client server. Ya, server sama client server beda. Kalau server biasanya yang pusat komputernya itu sebagai induk sistemnya. Tapi kalau client server, berarti si komputer kliennya yang kita isi. Tapi dia kosongan gitu, karena dia akan merujuk datanya diambil dari server. Kalau software berarti sifatnya sistem ya, database, form, report, itu namanya software. Kalau brainware berarti orangnya, orang yang mengendalikan, dia punya kemampuan nggak, punya pengalaman nggak, dia punya kelebihan nggak, gitu ya. Nah, suksesnya proyek itu kita bisa lihat tingkat kesuksesannya itu dari satu, tepat waktu ya, semakin cepat selesai semakin baik. Kenapa? Karena misalnya dikasih budget 1 miliar misalkan ya, untuk selama 6 bulan. Nah, dari 1 M itu nggak harus semuanya dipakai, dia harus ada dana cadangan ya, dana misalnya buat nantinya bisa bonus si tim proyek atau buat agenda gathering dan lain-lain, atau misalnya buat jaga-jaga kalau misalnya ada kesalahan dari si proyeknya itu kita harus ganti rugi, kayak gitu ya. Biaya semakin kita bisa menekan budget itu semakin baik ya, jadi semakin low cost di situ kita semakin oke okay untuk biaya, bisa kita hemat-hemat ya sesuai dengan kemampuan. Nah, kemampuan perangkat lunak yang dihasilkan ini berarti sistemnya itu memang oke okay, layak untuk digunakan oleh end user ya. Layak untuk dibeli oleh stakeholder yang membutuhkan. Karena kita bikin sistem itu kan bisa jadi kita bikin standar sistem ya. Standar sistemnya ada modul misalnya kalau gampangnya modul perencanaan. Maaf, maksudnya modul karir, ada modul requirement, ada modul employee information misalkan ya, tentang pegawai informasinya, tentang penggajian. Nah, itu semua modul itu layak digunakan gitu ya. Nah, kemudian di sini ukurannya dilihat dari proyeknya ini besar apa enggak ya. Requirement yang diakomodir itu banyak atau kecil ya, sedikit atau banyak gitu ya. Durasinya juga ya, waktunya yang tadinya butuh 6 bulan kira-kira ternyata selesai dalam 4 bulan atau 5 bulan. Artinya itu sukses. Timnya ya, orang-orangnya itu sudah terstruktur dan kita bayarnya pun nggak over budget nantinya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi faktor yang sukses itu nggak harus nggak semuanya dari pimpinan, tapi harus semuanya ya. Contohnya di sini kalau misalnya sistem di kampus, oh yang eksekutif supportnya orang-orang yang support itu misalnya ada rektor, ada dekan. Nah, user yang menggunakan misalnya mahasiswa sama dosen,
project manajernya misalnya orang yang membuat project untuk sistem akademik ya. Kemudian bagusnya itu memang harus terdokumentasi apapun itu ya. Dari apa PADI tadi ya, planning, analyzing, development ya, design, kemudian implementasi, terus terdokumentasi ya. Kayak gitu. Nah, ini pekerjaan project manager ya. Nah, seorang project manager nanti dia harus ngerti ya, bisa melihat namanya WBS, Work Breakdown Structure ya. Nanti saya kasih tahu di internet contoh WBS itu kayak gimana. Kemudian dia bisa mengestimasi kebutuhan waktu, bikin timeline ya, bikin flowchart ya, biasanya nyuruh analisis nyuruh sistem analis ya. Identifikasi resiko itu juga kerjaan project manager, dia tahu nih resiko apa yang akan jalan nantinya kalau ini diterapkan misalkan. Ada resiko pasti, tapi dia tahu nih ukuran besar kecilnya layak nggak untuk dijalani ya. Dan dia melaporkan status proyek ini udah pasti ke para stakeholder ya, para pemangku keputusan ya. Nah, ini langkah-langkah project planning di awal ya. Jadi kan tadi kan di awal planning dulu, baru analisis ya. Kayak gini bikin WBS ya. Jadi kerjaan apa aja, kemudian aktornya siapa aja, orang-orang yang berkecimpung untuk dalam sebuah sistem itu ya. Dia bisa estimasi ukuran proyek ya, lamanya proyek, banyaknya tim, effortnya ya. Estimasi WBS, bisa dari WBS ya. Oke. Kalau untuk materi udah selesai, kita lihat langsung di secara dokumen dan prakteknya ya. Masih standby ya teman-teman ya. Boleh ini apa namanya? Aktifkan video boleh ya. Enggak apa-apa biar nanti saling kenal di perkuliahan saya. Oke. Ini saya jelasin. Yes. Saya jelasin, saya punya dokumen ya. Ini. Oke, belum bisa scan apa-apa. Nah, ini saya sharing ya. Saya pernah punya project sama teman-teman itu di perusahaan CP Prima ya. Nggak apa-apa ini saya kasih tahu, tapi saya nggak bisa share dokumennya. Saya tunjukin ke teman-teman ya bahwa gambarannya ternyata satu siklus SDLC itu seperti apa sih ya. Jadi kalau dalam project itu pertama kita harus tahu assessment di awal. Assessment itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Assessment untuk pembangunan sistem. Sambil interaksi suara aja nggak apa-apa, dibuka untuk nggak usah di-mute ya. Perjanjian bukan bu, assessment iya bisa dikatakan itu perjanjian di awal ya, assessment atau kebutuhan di awal apa ya. Ini salah satunya, ini ada jadi biasain kalau di awal itu kita bikin proyek ya dari awal sampai akhir itu ada namanya apa sih, absensi, satu absensi itu wajib ya. Jadi di situ absensinya ada dari departemen apa, siapa namanya, nomor
handphonenya Bapak, email sama tanda tangan gitu ya. Ini standar yang ada di perusahaan tersebut ya formatnya. Ini gambarannya, jadi tanggalnya tanggal berapa, tempatnya di mana, melakukan MOM ya, Minutes of Meeting sebutnya. Subjeknya tentang assessment ya, agendanya. Kita menentukan requirement dari orang-orang ini. Nah, orang ini nanti akan kita tanyakan si yang ada di perusahaan tersebut. Gitu. Nah, nanti di sini assessment-nya kita lihat, oh, hari pertama kita gali informasi melalui kuesioner, melalui wawancara. Kebetulan saya ini lewat wawancara ya. Di perusahaan ini ada apa sih? Kebetulan saya waktu itu tentang bergerak di bidang HRD ya. Jadi saya bikin sistem HRD, sistem kepegawaian. Nah, di sini saya bikin yang pertama itu struktur organisasinya di sana seperti apa. Saya pengen tahu. Oh, ternyata levelnya dari presdir ada, kemudian turun jadi bisnis unit, divisi dulu, baru departemen, di bawah departemen baru ada seksi gitu. Ya. Nah, ini golongannya ada apa aja, grade-nya ada yang dari terkecil, oh dari junior staff, ada senior, baru naik ke supervisor, baru ke manager, baru ke general manager. Ya. Yang tertinggi itu vice chairman ya di sini yang paling tinggi. Gitu. Kayak gini-gini kan kita mengumpulkan informasi kan ya. Oh, ternyata di dalam kantor itu ini level-levelnya. Mungkin kalau di PNS di pemerintahan ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, ada pembantu 1 dan lain-lain gitu ya. Kayak gitu. Nah, dari sini kita lihat, oh ternyata di perusahaan itu kita pengen spesifikasinya untuk kode karyawan atau nik karyawan itu berapa digit. Nah, itu harus jelas. Depannya gimana? Apa years dulu, tahun dulu, nanti baru nomor urut. Nah, itu kan kita dibicarakan di awal. Artinya kita di planning itu kita mau ngapain gitu. Kita mau eksekusi apa. Gitu ya. Kayak gitu. Nah, kemudian ketika meng-hire orang karyawan baru, mereka akan melakukan checklist apa nih dalam pemberian fasilitas, misalkan oh udah dapat nih. Jadi ngomongnya itu masih kita harus nyiapin pertanyaan di awal. Gambarannya oh ternyata di perusahaan itu kalau ada orang baru di hire ataupun ketika dia memulangkan fasilitas perusahaan, mereka bisa checklistnya ada di sini. Ini item-itemnya ini yang kita akan sesuaikan di sistem. Yang akan kita bangun di sistem, oh ternyata ada laptop, ada mobil, ada motor, ada email, ada user, ada ID card, ini yang harus diberikan, kemudian ketika dia udah mau resign, itu harus dikembalikan lagi. Itu di checklist, itu data by system. Itu kerjaan si project manager mengajak orang yang mengerti analisa biasanya. Jadi di awal itu yang turun kalau di project, berarti si manajer proyeknya atau boleh disertain biasanya si manajer proyeknya aja. Kalau atasnya manajer proyek, si supervisornya itu jarang. Di atasnya itu biasanya hanya cukup memantau aja. Tapi kalau lebih teknisnya si manajer proyek. Manajer proyek ini gajinya juga besar ya, bisa 20 minimal ya. Minimal 20 juta, bahkan bisa sampai 40 juta gitu ya. Di sini kita udah didapat data-datanya, ya kan? Kita artinya di assessment kita tahu nih secara keseluruhan di sana siklusnya seperti apa sih dalam pengembangan karirnya, dalam memaintenance karyawan-karyawannya, gitu. Ya, ini item-itemnya. Biasanya mereka udah punya standar, kita tinggal ambil datanya, kita rapikan di sini jadi satu, gitu. Ya. Kayak gini. Nah, ini misalnya ini modul performance ya. Biasanya kan ada cara tahu KPI atau key index untuk performance tiap karyawan. Oh, ngapain? Nah, ini rules-nya. Ya, ini gampang kita baca ya si karyawan ngapain. Ini nanti kita belajar nih pembuatan ini di UML. Nanti di pertemuan 5 kalau nggak salah ada UML, kita belajar ini.
ya dari karyawan ngapain. Ini kan manualnya dulu, tapi nanti by sistemnya seperti apa jika ini dikonversikan ke dalam sistem gitu ya. Kemudian kita udah dapat apa ya bahannya lah, kalau kita bikin rumah berarti kita udah dapat, oh ini semennya segini, oh merek semennya maunya pakainya ini, kayak gitu-gitu ya. Kayak gini ya, loan ini pinjaman, perusahaan itu punya pinjaman, pinjamannya itu mencakup apa aja ya, apa pinjaman rumah, pinjaman untuk kendaraan dan lain-lain gitu ya. Nanti di hari kedua berikutnya, biasanya kita dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore atau jam 5 sore, dalam satu hari kita udah dapat apa aja. Nah, hari kedua kita bahas oh tentang kehadiran misalkan dalam pegawai itu, mereka pegawainya ngapain nih ya, ada shift nggak di sana ya, kemudian di sana proses cutinya seperti apa, salah satu contoh aja ya kayak gitu. Kemudian cutinya, jenis cutinya ada apa aja, lemburnya dari jam berapa sampai jam berapa, kita proses bisnisnya kita harus tahu, artinya gitu. Si manajer proyek harus tahu secara keseluruhan karena dia bertugas menjelaskan ke atasannya ya, si supervisor, sama menjelaskan ke analisis, analisa, ke sistem analisnya atau bisnis analis. Makanya minimal kita mengajak seorang seorang manajer proyek itu mengajak si bisnis analis atau sistem analis, atau bisa juga programmernya juga diajak, nggak apa-apa kalau memang kosong programmernya gitu ya, lagi nggak ada kerjaan misalkan kayak gitu. Ini dinasnya dan lain-lain. Kemudian kalau ada sistem apa keluar kota, levelnya seperti apa, dapat makannya nggak, uangnya berapa, ini kita harus tahu karena kan memang secara sistem, secara keseluruhan ya. Kalau luar negeri seperti apa, butuh approval siapa, nanti kan main di approval ya. Sistem itu nggak bisa jalan kalau nggak ada approval, biasanya acak-adul ya modelnya. Nggak jelas nih nanti over budget dari sisi pengeluaran operasional dan lain-lain. Makanya butuh namanya approval ya. Yang approve siapa nih, level atas biasanya ya. Biasanya minimal dia business unit kepala ya, kepala business unit, atau bisa presdir, bisa satu orang atau dua orang yang approve ya. Gitu. Kemudian penggajian misalkan gimana ya. Penggajian ini ternyata komponennya apa aja, misalkan ada tunjangan, ada transport, ya kayak gitu, ada insentif, ada lembur, ya dia lemburnya dibayar berapa, itu harus jelas. Kita tak harus tahu gitu, kita tanyain seperti apa. Kalau kurang jelas kita berhak bertanya. Nanti kalau ada yang nggak jelas biasanya kita tanya via balik lewat email atau telepon ulang, gitu. Ya, ini tunjangan makannya misalkan. Ya. Nah, ini misalnya ini anak perusahaannya banyak nih misalkan. Bagaimana kita tahu untuk jam sosteknya misalkan, tentang BPJS-nya yang dia pakai nanti seperti apa benefit-benefitnya, dia harus tahu. Nah, di sini misalnya cabangnya banyak ya, misalkan ada Jakarta, Lampung, Sidoarjo, Situbondo, ya macam-macam, ada Cikande, Surabaya, Medan. Nanti kita menyesuaikan. Biasanya kalau banyak cabang gini kayak tadi ya, kita dalam pengujian perangkat lunaknya pun kita tes semuanya, kalau ini di luar cabang seperti apa nanti ya, di luar pusat itu dia bisa nggak mengakomodir, atau ini nanti sistem di launchingnya pilot project Jakarta dulu deh ya, karena Jakarta lebih gampang maintenance-nya, kalau ada kendala kita bisa datang langsung ke tempatnya. Jadi kalau Jakarta udah stabil, baru luar kota bisa diimplementasiin juga. Gitu. Ini kan hitung-hitungan nih ya. Oh, JHT-nya ternyata kalau karyawan itu hanya 2%, perusahaan menanggung 3,7%. Nah, itu algoritmanya di sini jalan nanti, perhitungan-perhitungannya. Gitu ya. Oh, ternyata upah pokok itu diambil dari mana? Dari gaji pokok ditambah tunjangan makan. Berarti nanti algoritma di dalam sistemnya itu kita bikin suruh si programmer
nanti upah pokoknya pokoknya diambil dari ini dan ini ya gitu, elemennya dari sini gitu. Itu project manager biasanya selain dia jago menganalisa, membuat seperti ini juga, dia bisa baca codingan si programmer, itu lebih bagus lagi. Makanya gajinya si project manager itu sangat besar. Ya, ada kualitas, ada skill seseorang yang bagus, dibayarnya pun mahal gitu, ya. Gitu. Nah, ini hari keempat kita ngapain? Oh, bahas tentang rekrutmen misalkan hari keempat. Ya, ini masuk ke perencanaan tadi ya. Assessment itu perencanaan masuknya. Oh, ternyata rekrutmen itu apa nih, ya. Ini siklusnya seperti ini, ya. Gitu. Kemudian, oh, ada namanya modul training. Kita kalau training ngapain sih? Ya. Kalau ada internal sama eksternal. Kalau internal berarti orang-orang si manajer-manajer di sana yang dijadiin trainer. Tapi kalau eksternal berarti orang luar yang kita panggil gitu, ya. Kita suruh isi training di perusahaan kita, misalkan gitu. Oke. Nah, di sini barulah kita follow up, ya. Kita petakan masih ya di sini. Biasanya kan setiap modul itu punya PIC yang berbeda-beda. Ya. Orang tadi itu yang absensi yang di awal tadi itu kita petakan lagi di sini, dia kerjanya ngapain ya, action plan-nya kita mau ngapain ya, keputusannya kita mau ambil apa. Oh, ternyata kalau kita butuh data call center, kita hubungi si Jonet misalkan. Target datanya si Jonet harus menyediakan data dan diberikan ke kita via email sampai tanggal sekian gitu, misalnya sampai 11 Maret 2017 misalkan. Nanti di sini dilihat, diverifikasi ulang, oh hasilnya udah selesai belum, udah dikasih belum gitu. Kalau udah, tanda tangan atau paraf biasanya. Kemudian kalau kita butuh master data-data lokasi kerja yang ada di sana, kita hubungi siapa ya. Oh, ternyata kita yang nyediain ini, data ini berarti yang nyediain adalah misalnya software host-nya atau kitanya. Berarti kita terus di catatannya, oh kita ambil data kabupaten sama kota seluruh provinsi di Indonesia itu dari internet aja cukup. Yang terupdate itu bisa diambil. Gitu ya. Kayak gitu. Ini orang-orangnya kalau udah dan hasilnya ya diberikannya oleh siapa, biasanya ditulis di sini. Oh, ini udah selesai nih. Artinya kita udah punya data ini, kemudian kita migrasi ke sistem. Kita upload ke sistem, kita import ke sistem gitu, ya. Nah, ini kan datanya banyak nih selama assessment, ternyata di sini telah dikumpulkan ada 33 ya. Ada 33. Nah, tanggalnya tanggal berapa nih? Dokumen ini dibuat oleh siapa? Oh, misalnya dibuat oleh si Arvel, dia tim konsultan tapi bagian implementasi proyek. Di bawahnya si manajer proyek. Ini contoh dari dokumen penggalian informasi yang ada di perusahaan. Gitu. Oke, sambil di sini ada pertanyaan pelan-pelan, nggak apa-apa, instruksi aja boleh. Yang bertanya saya malah lebih suka, artinya dia menyimak juga. Nanti di awal biasanya masih masuk ke perencanaan, itu namanya ada kick off ya. Kick off-nya kapan? Nah, timeline proposal, nah ini timeline-nya yang saya sebut timeline, biasa dibikin oleh si project manager ya. Ya, di sini namanya, project-nya apa, manajernya siapa, ya tanggalnya. Nah, biasanya kalau dokumen itu selalu harus ada dokumen number. Ini biasanya setiap perusahaan sudah memberikan format tertentu. Ya. Kayak gini misalnya ya. Ini kodenya ini biasanya karena banyak project nanti harus di, oh kodenya CPP misalnya. Oh, berarti ini project CPP. Nanti tinggal kodenya berurut ya, diurutkan. Biasanya kita ada ditaruh di drive, nanti siapapun bisa nambahin di situ kode-kodenya. Ya, ada sesuai dengan format.
Nah, ini model timeline yang sederhana, ya. Teman-teman bisa lihat sederhananya di sini. Kita dikasih waktu, misalnya 158 hari. Kita mainnya hari, ya, hitungan. Hari ini boleh di, biasanya sih kita nggak menghitung Sabtu dan Minggu. Jadi 5 hari kerja aja dihitung, gitu, ya. Totalnya di sini 158 hari, berarti sekitar berapa bulan? Katakan misalnya 6 bulan lah di sini, gitu ya. 6 bulan dari bulan Oktober sampai bulan Juni, nih kemungkinannya ya. Nah, di dalam assessment ini ada proses apa aja, ada kick-off, ada requirement assessment, kemudian ada hasilnya ya, summary-nya di sini. Ya. Cara ngitungnya berarti ini 1 tambah 5 tambah 1 berarti kan 7, total di sini 7 hari. Berarti ini yang dihitamkan, ini yang di-bold. Di bold ini berarti dia total ya. Durasinya total 7 hari untuk assessment. Untuk standar sistemnya total 37 hari. Rinciannya ini adalah ini gitu ya. Tanggalnya dari sekian ke sekian gitu. Ini masih timeline sederhana. Ini dibikin diambil secara otomatis dari ini. Dari tools ya. Toolsnya ini kita bisa pakai ini ya. Terus untuk timeline project ya. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Nah, biasanya kita bisa pakai project management system. Nah, dia biasa otomatis nih. Nah, ada yang kayak gini. Ini kan pakai aplikasi nih. Kita lihat ya. Timeline management software. Misalkan di sini nah, ada namanya di sini ya, ini untuk planning misalkan. Ini stage 1 tadi misalnya assessment ya, di dalam assessment ada apa aja? Ya, kita di sini kita rename ya di sini. Gitu. Ini ngapain aja? Siapa PIC-nya ya yang menginstruksikan, timeline-nya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, statusnya udah done atau stuck ya, diem nggak diapa-apain atau dia lagi on progress ya, kemudian validasinya siapa, bener nggak tanggal di sini selesainya, fixnya tanggal berapa, statusnya apa. Jadi ada perencanaannya di sini. Ini verifikasinya udah selesai atau belumnya kapan di sini. Ya, kalau kosong berarti dia belum diapa-apain, belum dikerjain. Itu baru direncanain aja di sini tanggal-tanggalnya. Cara ngetiknya pun nanti kalau misalnya udah tinggal geser-geser aja, ini pakai aplikasi tinggal geser-geser. Gitu. Macem-macem ya di sini. Nah, ini tools project management ya, di sini kita tulis progresnya berapa persen kelihatan ya gitu. Kemudian di sini bulan-bulannya di sini ya, nanti kelihatan nih berdasarkan tanggal ya. Agustus ini kan dari 1 sampai 31 Agustus, biasanya Sabtu Minggu nggak dihitung, nggak masuk ya gitu. Nanti kalau misalnya ternyata udah kelewat tanggal dari today ya kan, misalnya itu dia nanti akan ngasih warna, main di warna dia. Sistemnya udah otomatis. Jadi kita tinggal cara pakainya, kalian mengerti gitu cara pakainya. Kita bisa pakai Hive ya di sini. Jadi ini ada gambar foto kita. Jadi satu sistem, satu aplikasi ini aktornya banyak, ada kita, ada project manager, ada sistem analis, ada programmer, ada yang lain-lain ya, kita masukin ke aktornya di sini. Nanti kelihatan nih, oh si dia lagi di tahap ini, di tanggal segini, progresnya udah berapa persen. Enaknya gini cara bacanya ya. Gitu. Nah, ini bisa kayak gini juga ya. Ini lebih lebih ini lagi, ini software requirement-nya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kemudian turun lagi di breakdown ya, namanya WBS ini sebutnya, bisa
apa work breakdown structure ya di sini. Design, testing, habis testing training, ngapain, habis training di deployment lagi kalau ada tambahan-tambahan. Biasanya kan kalau di training, oh saya mau ini kurang pas nih, ini saya nggak mau ada kolom ini, tolong dihapus aja, tolong di hide aja. Kita deploy ulang, kita tutup ya di training itu. Jadi pas lagi diimplementasi, udah launching, udah sesuai dengan kemauan si end user. Walaupun pas udah di launching ternyata mereka masih ada keluhan lagi, itu kita cukup tampung aja biasanya. Kita tampung di dalam notes bahwa ini nggak perlu, tapi nanti akan kita kerjakan setelah launching. Biasanya gitu. Kalau kita tampung, kemudian kita langsung kerjain juga saat itu, kita yang ada nanti molor waktu untuk launching sistemnya. Itu jangan sampai kita dikerjain sama orang-orang end user yang mungkin secara dia berpikirnya A, tapi secara atasannya dia nggak penting, itu bisa dijadiin prioritas B misalkan. Jadi jangan sampai. Gitu ya. Ino. Dari deployment baru nanti diimplementasi di sini ya. Ini kelihatan di sini. Gitu ya. Nah, ini saya share kalau kalian nanti mau install, silahkan kalian install. Boleh yang mana kalian coba, cari yang gratis aja. Ya. Ini timeline project. Mau pakai tools yang mana? Gitu, ya. Kemudian, nah ini kan contoh dari di sini. Nanti di sini harus ada tanda tangan bahwa timeline ini kesepakatannya ditandatangani oleh siapa aja, oleh si project manager, ya dari si Soveros atau di si pemegang proyeknya, kemudian oleh atasannya si project manager, biasanya supervisor, supervisornya si project manager atau si direkturnya lah, itu bertanggung jawab atas keseluruhan yang dikerjakan oleh si project manajernya. Nanti si direkturnya itu akan menjelaskan ke para stakeholder atau head office-nya lah gitu ya. Yang sifatnya direksi. Jadi ada level-levelnya. Kalau level 1 ya hubungannya harus sama si level 1 juga si kliennya. Gitu ya. Kemudian ada orang pihak end user-nya siapa yang bertanggung jawab. Di sini misalkan oh ternyata general manajernya si perusahaan itu misalkan yang bertanggung jawab, dia yang bertanda tangan. Gitu ya. Jadi harus jelas PT-nya apa, namanya siapa, tanggal berapa, yang menyiapkan siapa, yang approve siapa, gitu ya. Kayak gitu. Ini harus jelas. Harus ada tanda tangan basah usahain. Kalau bisa ya. Karena kalau tanda tangan digital mungkin bisa ditempel, tapi absahannya kurang. Biasanya kalau sifatnya project besar harus tanda tangan basah. Dan apapun dokumen itu harus di print, di bikin rangkap ya atau difotokopi. Fotokopiannya kita kasih ke klien kita ya. Sama atau hasil scan-nya kita kasih ke klien kita, itu bisa. Gitu ya. Ini masih masuk ke tahap planning, ada namanya project team structure ya. Siapa aja yang berkecimpung sini, oh steering committee-nya siapa? Dari pihak klien sama pihak kita siapa? Oh dari project manajernya siapa? Yang mencatat dokumentasi keseluruhan jalannya sistem siapa? Ya sekretarisnya di sini. Kemudian yang sifatnya fungsional sama technical siapa di sini? Kebetulan itu saya ya, saya dan teman-teman. Biasanya si programmer, si implementer, kemudian si bagian tester itu masuk ke bagian fungsional. Orang yang sifatnya teknisi ya, technical. Kemudian kalau dari sisi klien, process owner kita sebutnya siapa nih ya. Dari sisi IT-nya kita yang tanggung jawab siapa?
dari sisi timnya, di bawahnya ini siapa yang mengerti sistem. Nanti fasenya mana, ya, modulnya apa yang kita kerjain, PIC-nya memantau terus udah sampai mana nih, ya, progresnya. Udah berapa persen, kayak gitu, ya. Nanti ada tanda tangan dari pihak stakeholder sama pihak pihak ini ya, stakeholder sama pihak software host-nya. Gitu. Ya. Kayak gitu. Nah, ini ada dokumen listnya masih bagian perencanaan, ya. Kayak gini, ya, kategorinya apa? Sifatnya soft copy apa hard copy? Kalau hard copy berarti kan berupa dokumen kayak undang-undang pasal ketenaga kerjaan itu kan masuknya ke dokumen. Tapi kalau soft copy-nya apa? Misalnya berupa data Excel, data Word, itu kita sebutnya soft copy, ya. Kayak gitu. Ini harus jelas. Ini setiap modul ini harus ditandatangani, ya. Gitu. Ini dokumen list yang harus di yang tadi di ada 33 ya. Kebetulan di sini banyak karena satu keseluruhan kita ada banyak dokumen yang harus dipersiapkan secara keseluruhan. Gitu, ya. Kalau belum ada ya ini jangan ditandatangani, jangan diparaf. Gitu, harus jelas di sini. Kenapa kita harus ini dokumen ini ya? Dokumen dalam kita belajar dalam pengembangan proyek ini secara keseluruhan dari mulai tadi ya planning, analyzing dan lain-lain sampai development sampai implementasi secara keseluruhan. Dokumen ini kita kumpulkan biasanya nanti suatu waktu nanti sistem itu diaudit ya, biasanya ada tim audit dari luar orang ISO ya, kalau kita sebutnya orang ISO-nya ISO berapa nih untuk auditornya, dia akan mengecek, oh ini ternyata dokumennya lengkap semua nih, berarti ini artinya gampang bisa ditelusuri kalau memang ada kesalahan. Baca sistem dibuat itu kan harus secara terbuka, kalau misalnya sistem dibikin asal atau ternyata di dalamnya logikanya itu bisa membahayakan ya, misalnya kayak perbankan ternyata tiba-tiba dibikin sistemnya itu mudah mendebat uang nasabah ya, yang tadinya mungkin ada 100 juta tiba-tiba kok tinggal 1 juta. Nah, berarti ini ada kesalahan di mananya nih ditelusuri, nanti ada tester tim audit dari luar yang akan mengetes secara random atau secara berkala. Itu dia akan melihat, oh ini sistem memang layak atau sistem memang tidak ada keraguan di dalam ya, dalam kita membuat atau memproses transaksi-transaksi gitu. Intinya kayak gitu. Ya. Jadi input proses outputnya itu jelas. Ada tim auditornya juga. Makanya nggak gampang kita bikin sistem, kita kalau udah main ke klien yang sifatnya udah besar ya seperti itu. Tanggung jawabnya pun sangat besar. Mungkin itu ya. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Hari ini kita belajar tentang planning dulu deh. Nanti ke depannya pertemuan 2, pertemuan 3 kita ajarin tentang teknik analisisnya. Ya, kalau tadi kan perencanaan pakai WBS ya. Ada tools-nya juga gitu ya. Mungkin itu. Ada pertanyaan teman-teman, kita selesai mungkin dikit lagi ya. Tuh. Oke, untuk sekarang belum ada. Untuk tadi contoh-contohnya mungkin ada gambaran sedikit aja jadinya ya dari teman-teman. Terus kalau yang masih bingung saya kasih link ininya deh. Saya kasih link YouTube ya. Ini si Fajar Pradana orangnya bagus ya juga dalam menjelaskan, kalian bisa dengerin nanti usai kelas. Apa sih manajemen proyek itu, terus ngapain aja. Ini lebih lengkapnya lagi juga di Fajar Pradana, bisa kalian dengerin. Ya. Dan itu.
Okay. Cukup ya, dirasa ya. Insya Allah nanti Kamis depan saya masuk ke kampus. Insya Allah nanti saya akan adakan Zoom sekalian juga di kelas. Jadi yang bagi mahasiswa yang ada di sekitaran Tangerang, ya Jakarta, Jabodetabek lah, boleh ke kampus nanti ikut kelas saya. Saya ajarin apa yang kalian pengen tahu, ya. Mungkin itu, ya. Rafifa lagi di kampus atau di mana? Ya. Oh, lagi ke kampus. Oke. Saya juga ada kelas lagi nanti jam 10 ya. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau yang kalian udah kerja, terus kalian ternyata berkutat di project management, apa-apa tanya-tanya aja ke saya. Nanti kalau ada yang bisa saya bantu, ya saya bantu. Mungkin itu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sehat-sehat selalu buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Rafifah ya. Terima kasih buat Viko Aditama, Angga Aditya, Ita Krisnawati ya. Wahyu juga terima kasih banyak ya. Insya Allah nanti kita ketemu di kampus ya. Oke. Ya, terima kasih juga Pak Soleh udah direkam, mohon di-upload aja ke YouTube ya. Buat nanti teman-teman yang pengen dengerin ulang ya.